Mana ada keluarga yang semua perfect, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita rasa hidup kita ni, family kita ni especially complicated, perangai adik-beradik kita lain, suami kita punya perangai, kadang-kadang anak kita keluar masuk lah, dadah lah, hutang orang, habis kita pun paisir sama-sama, kan? Lepas tu kita rasa tak reda, tak bahagia. Mana ada keluarga yang semua perfect, kan? Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang semua perfect, yang tak ada permasalahan, tak ada konflik, tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan. Tapi keluarga yang bahagia adalah mereka yang menerima kekurangan ini semua, mereka yang sokong, mereka yang memaafkan. Itu keluarga yang bahagia. Saya tak nafikan perkara ini bukan mudah, tapi dia satu perjuangan. Kalau kehidupan keluarga semuanya yang indah, maka di mana satu perjuangan untuk kita mencari kesempurnaan, untuk kita mencari kebahagiaan? Teruskan memberi kemaafan. Saya tahu tak mudah, saya tahu tak mudah. Hati ibu mana yang nak buang anak, betul tak? Hati isteri mana yang suka-suka nak tinggalkan suami? Tak ada, tak ada orang nak berpisah dengan adik-beradik. Memang kita dah perjuangkan, memang kita dah cuba untuk memperbaiki situasi, tapi inilah satu perjuangan. Air dicincang tiada putus, cubit peha kiri peha kanan terasa. Berapa banyak kali orang yang sudah 10 kali 20 kali melakukan sama kesalahan, tapi pada kali yang terakhir ia berubah jauh lebih baik daripada segala-galanya. Takkan kita tunggu bila mereka tidak ada baru kita nak menghargai keluarga? Takkan bila mereka tak ada lagi di dunia baru kita nak memberi kemaafan, baru kita menyesal tak memberikan sokongan? Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman diikuti keturunan mereka yang beriman, Allah temukan mereka di syurga. Mari sama-sama kita perjuangkan untuk kita bersama sokong ahli keluarga kita, menerima perbezaan, kekurangan, ujian dan cabaran, kerana kitalah ahli keluarga mereka, kitalah yang mereka sayangi juga, dan kerana kita mampu bahagia bila kita semua berbahagia bersama.